Sebagai bentuk ucapan syukur atas segala rahmat dan berkat yang diperoleh sepanjang tahun 2021 dan menyambut datangnya tahun 2022 teriring sejuta harapan ke arah yang lebih baik, maka Ketua Adat Manggarai di Kabupaten Merauke Kamis 30 Desember 2021 melaksanakan prosesi adat bertempat di Taman Festival PMI mengusung semboyan Teuca Ambo Neka Woleng Laku, Muku Capuu, Neka Woleng Curup, Canai Reje Lele Tedeng Len. Kegiatan tersebut dirangkai dengan peringatan Natal bersama dalam misa yang dihadiri keluarga besar warga Manggarai sebagai momen kebersamaan dan ajang silaturahmi di antara sesama warga Manggarai dan turut dihadiri Ketua PMI Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukianan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa memang ini dari tahun ke tahun adalah merupakan rutinitas kegiatan Penti Manggarai dilanjuti dengan Misa Natal Manggarai. Dan tujuan ini juga sebagaimana ritual adat Manggarai sebagai ucapan syukur atas segala keberhasilan dan sekaligus mendoakan untuk perjuangan hidup di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian kegiatan ini pun dilaksanakan karena terkait dengan COVID, sehingga yang kita laksanakan tahun ini adalah hanya sekumpulan orang Manggarai saja. Adapun yang lain yang kita libatkan adalah warga-warga sekitar, terutama warga pribumi. Dari itu yang kita libatkan, walaupun tidak semua, tetapi tetangga-tetangga yang kita ajak. Begitu. Kemudian kegiatan ini setelah tadinya acara ritual adatnya atau pentingnya nanti kita akan lanjutin dengan kegiatan Misa Natal bersama. Liputan Papua Selatan.